ada gue bisa ngamuk di airport. Pertama kalinya gue ngamuk di airport. Gue balik lagi buat naik mobil yang bisnis. Gue malah ditahan, udah ditahan. Masuk, gue malah didorong. Gue marahin aja. Nah itulah apa kekurangan dari semua airport di Indonesia, gak pernah dipisah. Barat kata lu makan nasi goreng, daging dipisah, nasi dipisah. Gak nyambung kan? Makanya jangan ngobrol sama gua. Baru bangun tidur gua soalnya. Sebel. Kayak gini jelas nih ya. Satu contoh kasus misalnya. Gua setiap minggu itu terbang dari Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta bandara apa bandara internasional. Soalnya kan udah kita udah pakai standar yang benar-benar yang profesional lah. Semua fasilitas sudah ada di airport. Tapi staffnya ini loh, udah jelas ada jalur sky priority, ada jalur biasa. Tapi kadang-kadang, oh ya pengalaman minggu kemarin kita ambil mana? Ke Lombok. Itu ngeselin banget. Gua diselak. Siapa coba tebak? Staff bandara. Staff bandara nyelak gue. Katanya biarin aja lah gitu. Push the house. Gimana bang? Kita lagi di hotel lah, lu gak lihat apa? Iya, yeah, gitu kan. Kita udah mau berangkat ke mana coba? Pakai lu. Kita udah berangkat ke zona kafe. Tadi habis latihan juga belum sempat makan, tapi gue karena tadi habis minum susu suplemen. Jantung gue masih berdebar. Mungkin abis ini mau coba makan dulu, tapi udah jam 11 lewat sih. Cuma udah lah ya, ketemu sana aja deh.